Ring-ring, apa lu, kalau sumpah, kalau kagak normal. What? Opo to ini? Ending yang sangat membangunkan, guys. Oh, tidak bisa, guys. Saat ini kita bakal menggunakan Chou 1, guys, ya. Jadi rencananya kalau gameplay dengan menggunakan Chou 1 ini, guys, kita tuh pengen ngumpulin duit sebanyak-banyaknya ya, dari early game, mid game, maupun late game. Jadi mungkin nih nanti bakal campur-campur combo yang berbau-bau ke arah mungkin Ablaze Bounties, guys, ya. Mana Ablaze Bounties Chou 1, beh. Itu sama dengan tajir melintir, guys. Kita lihat aja nih ya. Awal-awal kan kayak kita tuh butuh hero-hero yang bisa nge-burst banyak orang tuh, guys, ya. Jadi kita bisa dapat tambahan duit. Contohnya nih, Kagura boleh, guys, kita mainin dulu. Ya, apalagi kalau kita bisa nyalain Mystic Buro nanti sangat-sangat boleh, guys. Bagi-bagi tuh dapetin 4 stack dulu aja udah bagus sih, guys, ya. 4 koin early game itu sangat berarti, guys. Cuma masalahnya ini kan banyak yang main Austus nih, guys, ya. 1 2 3. Jadi kita tuh bisa ngambil kesempatan buat menangin tiap game ya sebenarnya, guys, ya. Kalau misalkan kalian mau main Kagura pakai flicker boleh, cuma bentar, coba kita lihat dulu deh, guys, ini hero-nya apaan nih, ya. Kalo ada Popol Kupa. Untung gua ambil, guys, tadi, guys, Zas-nya. Kalau kayak gini kan lumayan ya, bisa dapat tambahan duit, guys. Loh. Kita kasih Aegis dulu, guys. Kayaknya ini main ngempel-ngempel ngumpul-ngumpul enak juga nih sebenarnya. Ini 2 1 Bang Ios bukan kamu, apa tuh? Kita ham dulu aja ya. Selepet lah. Selepetnya kagak mati nih. Selepet, lumayan. Ini gue jual-jualin aja ya, guys, ya. Kan lumayan tuh, duitnya balik ke 10 nih harusnya nih. Guys, kalau kalian mau naik boleh. Nyalain mage sedikit. Sangat-sangat boleh, guys. Cyclops banyak. Paramis tinggal 17. Kagura berapa Kagura? Kagura 16, Esmeralda belum. Oke, sabar nih. Masih belum tahu arahnya kemana kita, guys, ya. Dapat Zaskia. Zaskia kemungkinan bakal dijual dulu ya. Ya kalau misalkan kita kalah ya dengan sangat terpaksa harus jual Frankie, guys. Shroud. Ini mah Kagura gua gak dapat stack ini. 1 2 dapat duit tambahan. Belum, jual dulu. Ya, stacknya masih kurang 1, guys. Cyclop. Ada Faramis, ada Ruby. Ada sebelah sana, dapat tambahan duit. Rangkonya bintang 2 ya. Ketemu Kaneshiro, dapat tambahan duit harusnya ini, guys. Ya gak sih? Minimal nih dari 1, 2, 3, 4 ini ada gak sih Kagura bunuh 1? Woi Kagura, bunuh 1 lah Kagura lah. Kagura nih ngisi mananya lama juga ya. Akhirnya bunuh 1. Jadi gue gak usah jual siapapun, guys. Lumayan, guys. Ada buku, sangat-sangat boleh. Concentrate energi, sangat-sangat boleh. Ini sangat-sangat boleh. Ayo lu mau yang mana lu? Tinggal pilih aja lu sebenarnya lu. Kasih gua buku dah. Nah, kalau pegang buku gini, guys, main magic adalah pilihan yang paling tepat sebenarnya. Ya. Kaguranya bakal pakai full item gini. Karena kita masih mengincar yang namanya menang, guys. Jadi gini dulu, guys. Kalau nggak mau ya. Saya sabar, 12 gua naikin aja. Masukin Franco sedikit boleh. Popol Kupa bakal di ujung sebelah sini dulu. Nggak ada yang perlu kita buru-buruin, guys. Mainnya pelan-pelan aja. Ini jual aja dulu. Ludahin, bos. Ludahin lagi. Payung, bos. Shoot. Walaupun belum ngebunuh, guys. Yang penting menangnya ini jangan ini ya. Jangan kita harus abaikan nih, guys. Karena 4 win streak bonus dapetnya 3 koin. Ini lu pecah sekali juga cuma 4, guys, sebenarnya, guys. Jadi kalau misalkan kalian bisa winning streak terus, lanjutin ya gue bilang sih. Pokoknya antara 2 itu sih, guys. Hero-hero burst yang bisa sekali dapat stack itu 3... 4 gitu ya. Pak Ramis. Nah, Pak Ramisnya dapat kan? Kalau kayak gini udah waktunya transition kita, guys. Sebelah sini 4 mage. Sebelah sini ke sebelah sini. Siapa yang mau kuludah? Si Yanto ternyata di sini pecah ya, guys, ya, sebelum waktunya, guys. Ini namanya prematur, guys, prematur. Waduh. Tapi siapa yang dapat, woi? Waduh. Dapatnya cuma 1, guys. Darahnya tinggal tipis-tipis ini, makanya ya kalau ada bakar-bakar kayak bakal ngebantu juga, guys. Faramis sisa berapa? 13. 13 kita masih butuh 6. Ya, masih kekejar sih sebetulnya kalau kalian mau ngumpulin Faramis, guys.
yang darahnya 100 ujung-ujungnya bakal pecah juga. Maui akhirnya kalah, kasihan nih guys ya, sebelum Quick Brown pecah tuh kayak rugi banget gitu guys. Padahal nih win streak tuh dapat 4 koin loh. Ya, bayangin guys, 4 koin guys. Esme dapat Cloudy cuy. Dapat Cloudy cuy. Gimana cuy dapat Cloudy pagi-pagi cuy? Mayan banget cuy. Belas ini dulu ya. Oke. Musuhnya di sini pakai Luoi, Luoi panggung. Oke, nggak apa-apa. Universe kita ambil dulu ya guys ya. Jaga-jaga guys, jaga-jaga. Esme. Magic, beh. Ini udah double-double kekuatan ini namanya kayak gini nih. Ih, gini lagi, cok. Ada nggak Esme? Nah, Esme-nya dapat ya. Berarti ini kita buang dulu aja, guys. Cloud nggak butuh ya. Esme masuk sebelah sini, 6 AG pakai api. Kalau kagak mati nih sekali semprot nih, ya bohong, guys, bohong. Yang kita wajib bintang 3 tuh siapa, guys? Ntar Esme bintang 3. Faramis bintang 3. Franco kalau bisa juga bintang 3, guys. Ini sekali ludah sih rata sih. Cacat. Jadi duit semua. Jadi duit guys semuanya guys. Aman aja. Jangan kena ludah Paramis ya guys ya. Paramis gue yang ludah duluan. Cus. Anjir guys si Romawi guys. Itemnya mantap juga dia ya kayak gitu ya guys ya. Pakai winter-winteran ya. Paramis. Oke, tinggal butuh 6 lagi 3 lagi ya. Bisa lah ini, bisa. Ya syukur-syukur kalau ntar Angelanya kita bisa dapetin weapon master. Romawi tadi menang lawan gua. Eschilen di sebelah sini nih, sebelah kiri, sebelah kanan. Ya kayaknya Faramis di daerah sini udah bagus banget sih. Gak ada yang perlu kita ganti-ganti guys ya. Yang penting sekali ludah buyar guys. Ludahin, buyarin. Jadi duit gak? Masih belum nih ya. Aduh masih ada Cho lagi guys. Ribet banget nih Cho nih. Eh Cho, minggir Cho. Ludahin. Ludahnya masih belum dipakai. Bulir-bulir, mati juga luhinya guys lama-lama guys. Percaya nggak percaya Franco-nya jadi duluan. Dapat apa lu? Nah, weapon master mayan ya. Kita bisa colok nanti satu lagi. Eh, dua, tiga. Ya, sama satu lagi Freya guys harusnya guys. Aldo sentar dulu. Ini Guinevere keluar terus loh kalau kalian merhatiin loh ya. Sangat-sangat pengen goda-goda gua dari tadi guys. Franco-nya posisi tengah. Jadi mau tarik kanan boleh, tarik kiri boleh. Ini sekali ludah buyar nih guys. Jadi duit semua nih guys. 1 2 3 bye bye. Jadi duit semuanya, Bang. Terima kasih duitnya Freedom. Ternyata. Ini kalau misalkan nanti kalian mau nyalain Norton Vale sangat-sangat boleh. Gunner gak butuh. Winter nih pilihan yang bagus. Tapi pasti diambil sih Winter sih, guys. Karena Winter itu gak cuma magical-magical damage ya. Semua main Winter, guys. Lo. Ya, dapetnya Silencio, guys. Ya udah ambil Silent lah, guys. Silentnya bisa taruh di mana? Kalau kalian pengen taruh di Frankie juga boleh. Frankie pakai Silent. Kalau enggak, kalian mau taruh di sebelah sini juga boleh sih, guys. Ya, taruh aja sebelah sini, guys. Masih aman aja kita mah. Tinggal sisa 8, kita tinggal cari 2. Oke, sabar ya. Gak usah buru-buru kita. Duit kenceng, ada Ablaze Bounty. Seharusnya masih kekejar guys, ngerolnya guys. Gak sedikit kanan kayak begini, bagus-bagus aja. Ketemu Yanto and the gang. Pukul 1, pukul 2, ludah rata. Ngeri. Waduh, warna bisa mati loh. Gak sempet ludah loh guys. Tuh, gebukin dah tuh, Franco ada tuh guys. Gebukin dah tuh Franco dah guys. Aduh, Franco gua ngeri banget. Cyclop bintang 3. Boleh guys. Aduh, apinya gua lupa pindah, jancut guys. Apinya lupa dipindah guys ya. Ya, dapat cetak guys. Cuma apinya masih di Paramis ini masalahnya. Bulir terus diludahin Paramis. Rata deh gua. Coba ya itu tadi gua pindahin ya guys ya. Wah, sumpah. Rada-rada gua guys. Agak sedikit bisa dibilang bodoh gitu ya. Ya udahlah guys, mau gimana lagi guys. Ininya lupa dipindah nih.
Padahal Cyclops kita dengan sangat cepat ya jadi bintang tiganya. Jadi dari tadi keluar, SM-nya masih ada. Ya, abis ini gue naik lah begini dulu. Mau biji mana lagi kan? Ini mau minta item apa lagi guys? Concentrate boleh, Winter, Winter sih. Ya, ini yang tinggal kurang nih cuma satu, Winter guys. Domi, Felin Blade bagus juga. Kristal Saber, Kristal Archer tuh sumpah nih ya. Ini namanya tuh kayak ngelendek nih guys itemnya guys. Masa gue pakai Saber satu? Kalau kalian mau masukin Johnson boleh juga sih guys. Ini bisa spread. Buat Esme boleh ya, kita main bakar-bakaran semua. Sah-sah aja lah guys ya. Felin Blade masuk dulu. Sebelah sini, ini masukin Saber. Masukin sebelah sini, masukin sebelah sini. Dah. Ini namanya adalah combo mencari duit ya guys ya. Combo pencari nafkah nih guys. Kalau ini mau agak jauh-jauh nggak apa-apa deh. Supaya kalau mereka ada yang flicker-flicker ke belakang ya, mereka nggak langsung gebukin daerah yang rame-rame guys. Apalagi kalau Faramisnya pakai flicker tuh ngeri banget. Oke, begini dulu. Aduh, jadi kodok gua lagi. Pagi-pagi sudah menjadi kodok guys. Tarik dulu. Bulir-bulir. Beuh. Sekali bulir sih hilang sih. Sekali dapat bulir sebetulnya hilang-hilang aja guys. Iya, udah pada rata ya guys ya. Udah pada rata nih ya. Payung, bulir-bulir. Tinggal buy one sama Luoyi. Masa sih kalah guys? Luoyinya pakai apa? Water ya? Weh, Cyclops. Bulir lah sekali lah. Nging. Jadi duit semua bos. Gue masih mau cari Faramis ini. Faramis. Faramis. Ada Claude. Claude-nya kita pakai api, tapi Claude itu tetap hitungannya basic attack ya. Kurang satu, bos. Faramis. Nope. Oke. Sabar, sabar. Satu lagi, guys. Romawi udah jadi duluan. Dia bakal flicker, bakal gua empanin yang namanya Kagura ya. Kaguranya gua empanin biar dia target sebelah sana. Kalau dia mau sebelah sini, gua geser. Udah, gini aja dulu guys. Biar dia pokoknya kalau flicker tuh yang ditarget Kagura ya, nggak ke tengah-tengah guys dia guys. Sakit juga. Banenya tiba-tiba deket-deket Cyclops, darahnya langsung habis guys. Jangan galak-galak. Duit langsung 3-3 ya. Pokoknya duit kalian aman terus guys kalau kayak gini guys. Sebetulnya kalau kalian mau hajar tetap di seorang Cyclops boleh-boleh aja sih. Cuma tetap aja ya menurut gua kalau udah bakar-bakar gitu mah udah gameplaynya Faramis banget guys. Gak perlu yang lain-lain juga udah kuat-kuat aja guys. Boleh kan ganti dulu. Faramis. Nope. Gak ada yang perlu ribet-ribet guys. Pokoknya ini bakar, ini bakar, ini bakar. Ini dua deh yang dibakar guys untuk sekarang. Bulir-bulir dapat duit ya. Duitnya 26 lagi guys tiba-tiba guys. Ludah. Ludah miss. Cus. Cakep. Cyclop. Bulir. Cyclop itu buat single target kuat banget guys. Kalau misalkan rame-rame gue tahu ya Faramis bakal lebih kuat. Cuma kalau udah buy one kayak gini guys, Faramis dijadiin hyper agak-agak sedikit susah guys. Ini Minonya kebers gak? Gak tau nih ya kebers atau enggak ya. Masih hidup lagi jancuknya guys. Jancuknya dia masih hidup lagi guys masalahnya guys. Oke, ini kesini dulu. Faramis, boleh gak Faramis? Agak cepet boleh gak miss? Lu missing satu doang lo miss. Mau kesini. Ini empat ini bagus nih ya. Gua dapet gak sih salah satu? Ya ampun. Bilang gak dapet nih. Oke. Dapat sebuah Winter Trancheon adalah hal yang bagus banget ya guys ya. Tapi kita nggak bisa kena bers guys. Ada gak sih Faramisnya? Faramis. Ini mah Freya gua bintang 3 guys ujung-ujungnya guys. Semua butuh proses ya. Ini kalau ngomong masalah hero kita udah pada gendut-gendut ini sebenarnya guys. Kadita pancing ya. Mostly sih udah pada rata guys. Ludahin. Udah pada rata. Faramis dia tuh siapa yang mau bunuh tuh ya. Kebakaran jenggot cok. Beuh. Tolong. Eklop. Freya gue tinggal kurang 2 kan. Masa Freya gue jadi duluan dari Faramis. Nah udah. Kita mainnya di Ramis aja lah guys ya. Gak usah aneh-aneh gue.
swear dah, gak usah aneh-aneh guys kita guys. Ini kalian kalau mau ke sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Duitnya bakal taruh di Faramis ya. Faramis pokoknya mah taruh tengah aja guys. Nanti juga bakal ngebakar-bakar kanan kiri ya. Ya, walaupun di sini Aegis-nya agak sedikit kurang maksimal nih ya. Apakah Faramis-nya bakal one hit one kill? Bash. Jadi duit semua tuh lihat tuh tri. Yang gua bisa denger nih kepala gua nih guys ya. Cuma duit jadi apps semua tuh jadi duit guys. Tring. Eh, apa lu? Sumpah cloud-nya. Kagak normal. What? Opo toh ini? Pakai weapon master guys ya. Udah lah gua naik aja lah guys. Tinggal di toel-toel saja hilang guys ya pada ya. Kalau nanti mau naik, ini masih boleh buat nyalain Norton Vale sedikit. Karena kan kalau Franco-nya langsung tarik, Freya-nya langsung tarik, kasih-kasih aja tuh ya. Ini kita damage area udah gede banget Faramis. Sekarang tinggal butuh finisher ya sih guys. Entah ini gue jadiin Esmeralda atau mungkin jadiin Freya-nya kali ya, bagus ya. Astro nggak nyambung, gue ambil Mirror aja. Mirror, di sini ada Felin Blade lagi. Masa mau dua Felin Blade? Ya udahlah, dua Felin Blade guys. Kenapa tidak guys mau pakai dua Felin Blade? Ini kalau gue mau next slot lagi masukin Guinevere ada cakep-cakepnya juga ya sebenarnya ya. Freya lagi. 2, 9, 3. Kristalnya belum dapat guys. Udahlah gue naik lagi guys. Soalnya ini butuh minimal kalau nggak Norton Vale gue masukin ini satu guys. Biar ada setun-setun area. I Quit By itu tadi ngalahin gue pakai Claudio bintang 1 lo bayangin lo guys. Claudio bintang 1 guys. Oke, gini aja dulu. Ketemu Romawi. Ini namanya adalah pertarungan ludah-ludahan ya guys ya. Ludah-ludahan masa kini cok. Ces. Langsung kepake winternya ya pagi-pagi ya. Hits, gue winter dulu. Bisa nge-skill sekali gak? Cus. Nope. Apa tuh? Kenapa bisa begitu? Cok. Sumpah ya. Payungnya tuh ganggu-ganggu juga guys masalahnya. Damage 100 ribu sih. Duit kenceng sih guys. Freya 3 boleh. Claude nggak butuh. Esmeralda jadi dulu. Aurora. Pengen butuh Auroranya masuk nih guys. Bane Aurora. Ketemu Romawi, gue bakal mati lagi gak sih ini? Lah, emang gue emang harus di tengah kok positioningnya masalahnya. Ketemu Coastland. Sekali ludah harusnya jadi duit semua nih ya. Kalau gue abis ini jadi duit semua kan harusnya bisa next slot gak sih abis ini? Aw, sakit. Puter-puter, kena bakar-bakar. Ludah sekali lagi. Ces. Uduh. Sembur. Mati lo. Beuh, Link-nya masih hidup lagi bos. Si Coastland menang lawan Romawi. Ini tinggal pertarungan antara Mage dan juga Worm Slayer ya berarti ya. Worm Slayer cok. Dia lawannya ke sebelah sana. 3-2. Kalau gua naik, ini mau nggak mau kan gua harus naik ya guys ya. Duitnya harus kita cukup-cukupin nih guys istilahnya guys. Rayanya kita buang. Masuk sebelah sini, masuk sebelah sini. Kita klonnya mau pakai di mana bang? Pakai di Bane boleh. Biar keluarnya lebih besar. Oke, kita gonta-ganti sedikit guys, biar nggak terlalu kena burst ya pokoknya ya. Kena lele, ludah, hilang sebagian. Gua abis ini dibalikin ludah nih guys ya. Oh, sakit. Masih menang gua ke sini. Ludah balik, cas! Cakep banget. Itu guys ya, untuk gameplay kali ini ternyata dengan positioning yang pas ya. Faramis kita juga bisa guys mengalahkan Faramis dia guys. Jadi ini adalah combo Chou 1 dengan Faramis dengan 4 Ablaze Bounties, combo cari nafkah ya namanya ya. Benar-benar duitnya kita kejar banget, ngeroll banyak banget dan di sini bisa bikin value kita ya sampai sekitar berapa nih guys? 127 dengan tambahan duit 56. Ini kayaknya 56 kayak lebih deh guys ya dari tadi ya kalau kalian itu. Mang ya. Enggak terima dia cuma 56. Jadi mungkin gitu aja, jangan lupa kalian like, subscribe, channel, share ke teman-teman kalian dan gue pasti akan bakal jumpa lagi di konten-konten yang masih menarik berikutnya guys. Bye bye. Love.